Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi ya bersama saya. Kali ini Mimin balik lagi, tentunya bakal memberikan ulasan dari sinopsis sinetron Samudra Cinta. Nah, pastinya ceritanya semakin seru dan semakin menarik. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru saja bergabung, alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan dengan berita terupdate dan terbaru dari channel ini. Terima kasih. Oke, di sini skem pertama ini dimulai dari Samudra Cinta, Adrian, dan sepertinya mereka ini sedang menonton bola. Nah, di sini terlihat Samudra ini sangat akrab banget dengan si Adrian. Begitu juga Adrian sangat akrab dengan Samudra dan juga Cinta. Di sini Adrian pun sempat berdebat dengan Cinta. Namun di sini sepertinya tak lama kemudian si Kayla pun datang menghampiri mereka dan si Kayla pun ikut nonton bola. Nah, di sini si Samudra ini terlihat sangat sedikit cemburu kepada si Cinta ya guys, karena di sini Cinta ini terlihat sangat akrab banget dengan Adrian. Ya memang kita ketahui jika Cinta dan Adrian ini adalah teman masa kecil. Dan di sini si Adrian ada di rumah si Cinta karena Adrian ini sedang menunggu Vina datang. Namun di sisi lain juga terlihat si Novi ini sedang mundar-mandir dan nelponin si Vina karena si Adrian ini sudah menunggu Vina sudah lama. Dan si Adrian malah akrab dengan Samudra. Disinilah membuat si Novi ini tidak senang. Nah, di sisi lain juga terlihat si Ariel ini sudah sangat frustasi banget guys, karena kota milik si Ariel ini ternyata terkena bom. Wah, sepertinya rencana si Renata dan si Doni ini pun berhasil ya guys. Dan bukan hanya itu saja, di sini terlihat si Novan ini sudah melancarkan aksinya. Ya, di sini si Novan ini sudah berhasil mempengaruhi si Bella untuk memecat Pak Benny, yakni orang kepercayaan di kantornya Pak Damar dahulu. Namun kini sudah dipecat oleh Bella karena hasutannya si Novan. Dan di sini terlihat si Bella ini terlihat terasa bingung ya guys, karena ia sudah tidak memiliki orang kepercayaan di kantor. Kemudian si Novan ini menawarkan diri sebagai orang kepercayaannya Bella. Dan di sini si Bella, karena omongan manisnya si Novan, akhirnya Bella pun menyetujui jika Novanlah orang kepercayaannya Bella. Dan tanpa Bella sadari, ternyata si Bella ini sudah masuk ke dalam perangkatnya si Novan. Di sini Novan tak hanya ingin menguasai hartanya Bella, namun juga si Novan memiliki niat buruk lain kepada si Bella, yakni Novan ini ingin memperdaya Bella dan menguasai Bella dan juga hartanya. Nah, kemudian skem pun berpindah lagi kepada Samudra dan Cinta. Di sini Samudra dan Cinta masih rame-ramenya ya guys. Nah, karena Sinora ini sedang ada di dalam kamar, kemudian Sinora pun mendengar bisik-bisik dan ia pun keluar kamar. Dan ketika Sinora melihat, ternyata di luar sudah ramai banget guys, karena di luar ada si Adrian, si Samudra, Cinta, Parusdi, Bulila, dan Kayla. Nah, di sini pun si Nora merasa heran, kenapa laki-laki yang mirip si Ariel itu ada di rumahnya si Cinta dan Samudra, dan mengapa mereka ini bisa akrab banget. Dan di sini juga terlihat Parusdi ini sedang ngomongin si Lampir Nopi ya guys. Kemudian tak lama kemudian si Lampir Nopi pun datang menghampiri karena tidak terima diomongin oleh Parusdi.
Nah, kemudian di sini si cinta pun akan membereskan semua nampan-nampan dan piring yang sudah tidak terpakai di meja ya guys. Namun Samudra pun mengatakan jika ia sudah mempunyai pembantu baru. Nah, di sini Samudra pun langsung memanggil Shinora dengan sebutan Bibi. Dan di sini sepertinya Shinora ini sepertinya tidak suka ya guys karena dipanggil Bibi. Nah, kemudian Nora pun menghampiri mereka. Di sini pun si Samudra pun langsung menunjukkan apa yang harus diberesi oleh Shinora. Dan terlihat si Lampir Nopi ini awalnya ingin mengomeli si Samudra, namun Samudra pun menjawab jika Bu Nopi akan ikut bersih-bersih juga. Namun di sini Bu Nopi karena tidak ingin bersih-bersih, Bu Nopi pun langsung menjilat perkataannya itu, guys. Dan di sini terlihat Shinora pun langsung menyamperi mereka ya, guys. Nah, di sini Shinobi pun langsung menyuruh Shinora ini langsung bersih-bersih. Dan akhirnya Shinora pun menuruti perkataannya Shinobi ya, guys. Kemudian di sini terlihat Shinobi yang sedang menunggu si Vina akhirnya keluar rumah dan dia pun berinisiatif untuk menunggu si Vina di luar. Dan ternyata tak beberapa lama kemudian dari situ si Vina pun pulang dan ternyata si Vina ini baru saja jalan bersama si Doni. Nah, di sini terlihat si Lampir Nopi ini ngomel-ngomel ya kepada si Vina dan juga si Doni. Di sini si Novi ini menyebutkan jika si Doni ini adalah kerikil. Dan di sini si Doni yang tidak terima pun langsung membahas perkataannya si Lampir Nopi. Dan di sini juga terlihat si Vina ini membela perkataannya si Doni ya guys. Nah, tak beberapa lama kemudian si Doni pun akhirnya pergi dari rumahnya si Vina ini. Namun ternyata baru saja beberapa langkah dari tempatnya si Vina, tiba-tiba Doni ini menabrak gerobak ya guys, hingga si Doni ini terjatuh. Karena suara itu akhirnya yang di dalam pun mendengar suara tersebut. Nah, kemudian mereka pun langsung bergegas menuju keluar karena mereka penasaran apa yang terjadi di luar. Nah, di luar ini si Vina juga langsung menolong si Doni ya guys karena Vina ini tidak tega melihat Doni. Namun di sini terlihat si Lampir Novi ini melarang Vina. Namun tetap si Vina keke untuk menolong Doni karena Vina tahu jika Doni ini mengalami luka yang parah. Dan Vina pun berniat untuk mengobati lukanya si Doni guys. Wah guys, makanya sinetron Samudra Cinta ini semakin hari semakin menarik. Nah, apakah Vina akan bersama Adrian atau Vina justru akan bersama Doni? Tentunya hal ini menjadi penasaran ya guys. Maka dari itu jangan lupa untuk saksikan terus Samudra Cinta dan dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.